Selamat malam pemirsa, senang sekali kembali kita bertemu dalam acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Acara ini digagas oleh Asosiasi Advent bernama ASI, yaitu Asosiasi Orang Awam Advent yang fokus kepada pengembangan wirausaha di Indonesia ya. Malam ini kita akan bicara tentang berkebun kelapa sawit dengan beberapa narasumber yang telah bersama dengan kita. Saya menyapa dulu para narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Peter Kunum, Magister Agribisnis. Beliau adalah seorang akademisi di bidang keahlian konservasi lahan pertanian. Selamat malam, Pak Kunu. Dr. Kunu, apa kabar? Selamat malam. Baik, Pak. Beliau ini adalah dosen dan akademisi dari Universitas Fatimura di Maluku. Selamat malam, Pak. Apa kabar sekarang di Maluku, Pak? Baik. Kondisi Maluku masih kadang-kadang terjadi hujan, tapi semua dalam keadaan baik. Terima kasih, Pak Kunu, telah bersama dengan kita sekarang. Kemudian bersama dengan kita juga ada Dr. Insinyur JFM Hukom, Magister Pertanian. Beliau ini adalah seorang akademisi dengan bidang keahlian budidaya tanaman. Selamat malam, Dr. Hukom. Apa kabar? Ya, selamat malam, Pak. Baik. Senang bersama dengan Pak Hukom di sini. Juga bersama dengan kita ada seorang akademisi wanita, yaitu Dr. Insinyur Yohana Taribuka, Magister Pertanian. Beliau adalah akademisi di bidang akademisi dengan bidang keahlian proteksi tanaman ya. Senang sekali bersama tiga akademisi kita. Selamat malam Ibu Yohana, Dr. Yohana. Apa kabar? Selamat malam, Pak. Baik. Selamat malam. Terima kasih telah bersama dengan kita, Dr. Yohana. Dan yang menjadi narasumber praktisi pada malam hari ini adalah Bapak Parulian Manik. Beliau ini adalah petani kelapa sawit di Jambi. Selamat malam, Bapak Manik. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Wah, senang sekali bersama dengan Pak Manik nih. Harga kelapa sawit lagi bagus nih, Pak Manik ya. Ya, gitu. Pak Manik, kita mulai dengan Pak Manik dulu malam hari ini karena beliau ini adalah praktisi di bidang pertanian kelapa sawit ini. Pak Manik, bagaimana ceritanya? Kenapa Bapak bisa sampai tertarik dalam bidang pertanian kelapa sawit ini, Pak Manik? Boleh cerita sedikit, Pak Manik? Ya, terima kasih. Jadi memang saya tertarik dengan kelapa sawit ini karena kelapa sawit ini lebih praktis. Tidak banyak ribet dibanding dengan komoditi yang lain. Apalagi dalam perawatan. Kemudian yang satu hal adalah ketika kita menanam satu kali, kita panen sampai 25 tahun. Nah ini jadi persoalan yang ribet kalau di tanah komoditi yang lain. Tetapi kalau di sawit, itu bisa kita menanam satu kali, tapi panen sampai 25 tahun. Kalau dua kali satu bulan, maka boleh dikalikan 1 tahun 24 kali 25 tahun 600 kali panen. Wah, itu yang memotivasi sawit ini. Terima kasih Pak Manik. Ya, nanti kita akan lanjut berbincang. Coba kita lihat dulu sebuah cuplikan tentang kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Pak Manik di Jambi.
Wah, itu tadi cuplikan tentang kegiatan pertanian kelapa sawitnya Pak Manik. Pak Manik, boleh kita sedikit berbincang Pak Manik? Oke, saya ingin bertanya ya, kalau lihat tadi posisi tanaman kelapa sawit Pak Manik sekarang ini, apakah sudah berbuah semua atau masih ada yang baru tanam, sedang buka lahan atau bagaimana Pak posisi? Ya, memang kegiatan kita sekarang ini ada mulai dari persemaian, sampai yang sudah panen. Oh, oke. Okay. Jadi ada juga yang baru tanam, ya tidak semua yang baru tanam, tapi ada juga yang sudah panen. Oke, okay. Kalau gitu Pak, coba kita ingin coba ulas sedikit ya Pak. Ini tentang yang pertama kali sebelum tanam tentu adalah tentang land clearing ya Pak ya. Ini kan sekarang kan nggak boleh bakar dan lain-lain. Tentu ini menjadi sebuah tantangan untuk pembukaan lahan kelapa sawit. Pak Manik, kira-kira ada bagaimana cara Bapak untuk melakukan pembukaan lahan Pak saat ini Pak? Land clearing untuk membersihkan lahan ini. Iya, memang land clearing itu sekarang kan idealnya kalau boleh pakai ekskavator, tapi untuk manual juga masih dimungkinkan, tergantung kondisi petaninya. Kalau saya lebih cenderung pakai ekskavator, kenapa? Karena memang dia lebih bersih, kemudian tidak susah di dalam perawatan. Tetapi kalau kita manual, yang pernah juga saya lakukan, itu dengan istilah di Jambi itu dilimas dulu, baru ditumbang, baru kemudian dikelompok-kelompokkan dia punya rumput-rumput yang sudah ditumbang gitu. Tapi kalau saya menghitung, tidak selisih jauh dengan manual dan pakai mekanis, karena mekanis ya. Pun sekarang tidak terlalu mahal. Oh oke. Okay. Pak Manik, lahannya ini lahan kering atau lahan gambut Pak di sana Pak? Iya, saya ada dua lokasi. Ada satu lahan kering atau sering disebut lahan mineral. Oke. Okay. Lahan mineral sedikit berbukit. Kemudian ada juga yang satu lokasi itu agak daerah rendah, berair. Ya, kalau hujan malah bisa banjir. Tetapi keduanya masing-masing memiliki kelebihan. Ya, begitu. Nah, ini perbedaan antara pembukaan lahan kering dengan lahan gambut. Barangkali bisa diceritakan, Pak Manik? Ya, lahan gambut itu sebetulnya lebih praktis. Hanya saja di dalam perawatan atau membuat jalan kontrol itu lebih susah karena cenderung dia punya tanah itu amblas. Tetapi sebetulnya kalau saya melihat masing-masing punya kelebihan. Di tanah gambut sebetulnya unsur haranya sudah lebih baik daripada di tanah mineral. Karena mineral itu kita kalau kurang pupuk, curah hujan kurang, maka produksi akan kurang. Tetapi di lahan gambut, dia sekalipun curah hujan kurang, tetapi karena dia daerah rendah, kemudian resapan air masih banyak, itu tidak masalah di produksi sepanjang tahun. Jadi istilahnya itu, di lahan gambut tidak ada istilah trek. Kalau trek pun dia tidak banyak. Dibandingkan dengan lahan mineral, apalagi berbukit, cenderung kalau di musim kemarau, kadar air kurang, maka produksi akan berkurang. Nah, di dalam pembukaan lahan itu, di lahan gambut, ya lebih kurang sama dengan lahan mineral. Tidak jauh beda, hanya saja tadi perawatan yang agak lebih rumit di lahan-lahan gambut.
karena tanahnya lembut. Baik. Jadi tidak seperti di lahan mineral seperti itu. Baik, Pak Manik, terima kasih atas penjelasannya. Barangkali kita coba ke Dr. Kunu ya. Beliau ini adalah ahli konservasi lahan ya. Pak Kunu, kami ingin tanya Pak Kunu. Ini kan ada dua jenis lahan tadi yang disebutkan oleh Pak Manik tadi. Kira-kira kalau tanaman kelapa sawit ini cocoknya itu di lahan yang bagaimana, Pak? Pak Kunu, nanti barangkali bisa dibandingkan juga tadi dua jenis katanya lahan mineral dan lahan gambut itu. Gimana itu perbedaannya, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Jadi gambut ini kan dia terbentuk dari penimbunan yang lama dari bahan-bahan tanaman di daerah rawa, sehingga tanah gambut itu sebenarnya terbentuk dari bahan-bahan organik yang tertimbun dari tahun ke tahun begitu lama, sehingga terbentuk nanti tanah, lapisan tanah terbentuk juga dengan bahan-bahan organik, sehingga dibedakan dengan tanah mineral ya, atau lahan mineral tadi yang disebut oleh Pak Manik. Sehingga pada dasarnya untuk kalau kita bicara tentang mana yang paling cocok, ada konsep yang kami kenal di dunia pertanian yaitu kesesuaian lahan. Jadi kalau kesesuaian lahan, kita bicara tentang semua syarat tumbuh dari komoditas ini, mana yang paling cocok, itulah yang kita sebut yang paling sesuai. Karena itu harus dinilai, Pak. Dinilai berdasarkan berbagai faktor tanah, lalu kita bisa tentukan mana yang paling sesuai. Kalau kita dengar tadi, Pak Manik sudah sampaikan bahwa dalam sisi pengontrolan, karena tanah gambut itu adalah dominannya adalah bahan organik, maka amblasan tanah itu mudah sekali terjadi. Sementara di lahan kering, persoalannya adalah air. Persoalannya air. Di satu sisi lahan gambut banyak airnya, tetapi karena komoditas kelapa sawit ini butuh drainase yang baik, sehingga lahan gambut pun harus ditata drainasenya, sehingga tidak terjadi penggenangan ataupun kelebihan air yang justru menghambat juga pertumbuhan dari kelapa sawit. Di sisi yang lain, untuk lahan kering, itu sering menjadi masalah air kalau musim kemarau. Tapi kalau musim penghujan, itu harus ditata juga drainasenya, sebab kalau tidak, bisa menimbulkan kerugian terhadap komoditas. Kalau ada yang mengatakan, Pak Dr. Kunu, bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa lahan gambut itu unsur haranya kurang. Benar atau enggak itu, Pak? Atau justru lahan gambut itu punya unsur hara yang bagus, yang tinggi, atau bagaimana? Ya, banyak hal yang terjadi pada masing-masing jenis tanah ini. Memang kalau dari sisi kesesuaian yang paling baik itu tanah-tanah mineral, umumnya itu yang paling baik dalam hal ini seperti tanah latosol, tanah ultisol. Tapi persoalannya adalah tanah-tanah ini umumnya tanah masam, tapi karena kelapa sawit ini dia bisa tumbuh sampai dengan tanah yang ber-pH 4, maka dia masih dapat menyesuaikan diri. Baik. Dan menyesuaikan diri dibanding dengan kalau tanah gambut, itu kan sebenarnya terbentuk dari tumbuhan ya, sisa-sisa tanaman, sehingga secara logis dia memiliki unsur hara yang cukup. Okay. Unsur hara yang cukup, tetapi dia memiliki banyak persoalan karena dia terbentuk dari di dalam rawa-rawa ya, di dalam air, sehingga cukup banyak masalah. Baik, Dr. Kunu, pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, namun sebelumnya kita coba akan lihat jeda iklan berikut ini. Asosiasi Jantung Amerika telah mengidentifikasi gula, pemanis, dan minuman sebagai sumber utama gula tambahan dalam makanan orang Amerika yang berkontribusi terhadap pandemik obesitas di negara mereka. Makanan ini juga dihubungkan dengan resistensi insulin, kecacatan fungsi sel B, perut buncit, prekursor sindrom metabolik, dan diabetes tipe 2. Selain itu, studi terbaru menemukan bahwa minuman-minuman ini meningkatkan inflamasi yang berkontribusi terhadap arteriosklerosis, stabilitas plak, trombosis, dan resiko-resiko serangan jantung dan stroke. Itu adalah fakta, tetapi ada pengharapan. Allah memberikan kita sebuah minuman yang sempurna yang tidak menaikkan berat badan atau menyebabkan penyakit kronis. Air. Air tidak memiliki kalori atau zat-zat tambahan, dan air tersedia di mana saja, tidak mahal, dan aman pada umumnya. Jadi, bantulah kesehatan Anda, tuangkan untuk diri Anda sendiri segelas minuman dari Allah yang sempurna.
Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Asosiasi Gizi Amerika menemukan bahwa balita berumur 12 bulan ke atas mengkonsumsi 1/3 asupan kalori harian mereka dari cemilan di antara jam makan. Cemilannya pun menjadi kurang bergizi dengan bertambahnya umur mereka. Pola makan buah dan sayur yang rendah dan pola makan makanan manis dan berlemak yang tinggi mulai berkembang di antara umur 12 sampai 24 bulan. Dan pola ini cenderung menjadi mapan pada usia 24 bulan. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Para orang tua dapat mendirikan dasar pola makan sehat sejak dini pada saat kebiasaan dan preferensi makanan anak-anak sedang terbentuk. Perubahan makanan yang sederhana, seperti menawarkan cemilan yang lebih bernutrisi, dapat menolong pencegahan obesitas dan penyakit kronis pada anak-anak kita. Jadi tukarlah gummy bear dengan blueberry, dan lihatlah mereka berkembang menjadi lebih sehat dan lebih gembira. Pemirsa, senang sekali kita kembali ke acara kita. Bersama dengan saya sudah ada Pak Alvin. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam. Lumayan tadi kena macet ya Pak ya? Ya, sedikit macet. Oke. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita ini Pak Alvin. Tadi kita telah ke Pak Parulian Manik ya, dan Dr. Kunu tentang pembukaan lahan ya. Ya. Dan kemudian tadi telah dijelaskan ada dua jenis tanaman, mineral dan gambut. Menurut mereka masing-masing punya keunggulan masing-masing ya. Tapi cocok juga untuk jenis tanaman kelapa sawit ini. Barangkali coba kita lanjut dengan bibit nih, pemilihan bibit ya. Coba kita ke Pak Manik dulu, bagaimana beliau ini memilih bibit. Kira-kira Pak Manik sebagai praktisi, Bapak pilih bibit yang baik itu menurut Bapak bagaimana? Nanti kita akan minta nasihat para akademisi kita juga, barangkali ada yang mereka ingin tambahkan. Jadi memang bibit ini sangat penting, sangat menentukan dalam produksi. Saya memiliki pengalaman ketika memilih bibit itu bukan unggul, walaupun waktu itu dikatakan unggul, tapi telah saya tanam hasilnya kurang baik. Nah, pada saat itu agak sulit untuk mendapatkan bibit unggul karena tahun 2008 itu lagi booming untuk pembukaan lahan baru. Jadi hanya tiga PPKS yang memasarkan bibit waktu itu, yaitu PPKS Medan, Lonsum, Cokpin, itu saja yang bisa kita dapatkan. Sehingga sering banyak yang memalsukan. Dan pada saat saya membeli bibit itu, ada yang kurang bagus, tapi dikatakan bagus, bahkan ada sertifikatnya. Nah, tapi setelah terakhir ini, saya bandingkan dengan bibit yang langsung saya beli ke PPKS, hasilnya beda dengan yang dulu saya beli melalui perantara. Jadi artinya yang saya mau tekankan, di dalam berkebun sawit, jangan sampai salah pilih bibit, karena itu menentukan hari produksi. Demikian. Bibit ini Pak ya, Bapak tanam bibit itu setelah tanam, itu berapa lama itu supaya bisa ditanam dari kecambah itu? Berapa lama dalam perkecambahan Pak? Bagaimana caranya untuk ininya? Ya, jadi kita beli benih namanya, ya. Bukan bibit ya. Uh-huh. Benih itu kita semaikan. Kecambah itu, ya? Ya, kecambah. Kecambah itu kita semaikan idealnya 9 bulan. Tetapi untuk lahan-lahan yang banyak hama seperti babi, kemudian kera landak segala macam, itu kalau kita tanam yang 9 bulan cenderung dimakan hama. Hmm. Karena dia punya daun masih lembut. Dibandingkan dengan usia yang bibit 2 tahun, memang terlambat di dalam penanaman karena akan mengalami stres. Tetapi untuk hama itu cenderung bisa terkendali. Jadi artinya masing-masing boleh kita pakai. Kalau hamanya sedikit atau jarang di tempat itu, saya menyarankan untuk yang 9 bulan sampai 12 bulan. Itu bagus. Jadi tidak mengalami stres. Tetapi kalau di daerah itu banyak hama, babi, dan sebagainya, saya sarankan lebih bagus yang 2 tahun. 2 tahun. Itu dia sudah keras, dia punya pelepahnya. Oke, coba kita ke dokter hukum dulu. Dokter hukum ini adalah ahli budidaya tanaman ya. Pak Hukum, tentang pemilihan bibit ini Pak. Tadi Pak Manik telah jelaskan sedikit tentang sebaiknya memilih bibit yang memang certified begitu ya. Ada komentar tentang ini Pak? Bentuk penanaman dari kecambah tadi sebelum ditanam ke lahan ada?
Terima kasih, Pak. Mengenai bibit, itu memang benar sekali. Bibit itu start awal untuk penentuan produksi yang maksimal. Jadi untuk bibit itu dibeli itu harus memang diperiksa. Bibit harus yang memang berkualitas dan bersertifikasi. Dan sudah dianjurkan untuk memiliki bibit yang demikian. Nah, cuma di dalam biasanya benih ya, dari benih yang seperti dianjurkan oleh Pak Manik tadi, dari benih kemudian dipindahkan ke polybed pembibitan, itu harus mendapatkan perawatan yang intensif. Biasanya itu harus baik dari segi medianya maupun dari segi nutrisinya. Kemudian juga nanti itu sebetulnya ada dua tipe, jadi pranuseri dan nanti sudah masuk ke siap untuk dipindahkan. Jadi untuk yang siap dipindahkan yang tadi dijelaskan sekitar 9 bulan, nah itu betul-betul bibit sudah harus kuat. Sehingga nanti di lapangan dia bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana dia akan ditanam di sana. Sehingga kalau ada terjadi iklim yang agak ekstrim, nah itu sudah kurang ada masalah. Nanti kalau umpamanya dia tidak kuat tahan dan mati di lapangan, nah itu nanti menjadi kegiatan tambahan untuk nanti pengisian kembali. Nah, yang jadi masalahnya yaitu perawatan yang memang ya, betul-betul tepat. Pak Hukom, mungkin itu yang perlu yang saya sampaikan. Kalau tentang nutrisinya ya, untuk tanam untuk pembibitan ini ada nutrisi khusus nggak, Pak ya? Barangkali bisa dikasih advice sebelum iya, sebetulnya untuk pembibitan itu karena tanamannya masih kecil kan, hanya cuma diberikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan radikula dan plumula pada saat di pembibitan. Nah, itu sudah diatur dan itu di dalam panduan panduan bercocok tanam sawit dari Kementerian Pertanian itu kan sudah ada sebetulnya. Dan cuma tergantung dari praktisi saja, karena keinginan praktisi itu dia kan cenderung untuk mendapatkan bibit yang bagus, tumbuh sehat, tapi dia tidak tahu bahwa kemampuan pertumbuhan itu kan sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan. Sehingga kadang-kadang ada terjadi pemberian nutrisi yang lebih. Nah, biasanya untuk stimulasi pertumbuhan, awal pertumbuhan vegetatif itu ya butuh N yang paling banyak. N, P, dan K. Tapi N adalah rasio yang paling banyak. Nitrogen atau dalam hal ini urea, itu yang paling banyak. Wah, terima kasih Pak Kunu. Ini Pak Alvin. Ya, mungkin begitu ya. Ini sudah pernah tanam kelapa sawit, Pak? Saya tambah sedikit lagi bahwa untuk sekarang sudah dikembangkan nutrisi-nutrisi yang praktis, baik itu di pesemaian atau pembibitan, maupun untuk nanti di lapangan, itu sudah ada. Jadi mungkin dibuat dalam bentuk cairan, kemudian itu disiram saja, dan itu sudah banyak produk-produk. Kebetulan saya memang menangani masalah tentang bagaimana mendapatkan bibit yang baik untuk ditanam di lapangan, itu untuk berbagai macam jenis, dan kita sudah bikin apa nutrisi untuk cairnya itu sudah ada. Baik. Kemudian juga untuk tanaman di dewasa di lapangan juga kita sudah buat. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan tanaman pada setiap fase-fase pertumbuhan. Jadi untuk tanaman awal pembibitan ya itu harus dibutuhkan makanan yang memang betul-betul bisa mendukung pertumbuhan nanti di lapangan. Jadi kita mendapatkan bibit yang sehat, yang kuat, akarnya maupun daunnya, nah yang nanti bisa siap dia di lapangan itu tidak mengalami masalah yang serius. Baik, terima kasih. Ya, mungkin Pak, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Kunu. Pak Alvin, dulu nggak pernah rencana ya, orang-orang pada banyak yang mau buka lahan untuk kelapa sawit.
pernah kepikiran nggak untuk buka lahan, Pak? Dulu pernah ditawari, ya. Saya kira sebelum rekan-rekan saya yang sekarang ini sudah jadi apa sukses di kelapa sawit, ya, saya ditawarin jauh sebelum itu. Tapi saya belum tertarik. Waktu itu, ya? Waktu itu. Kalau ya. Sekarang, Pak? Nah, sekarang pun saya kira agak susah saya untuk gitu, bisa, ya? Apa namanya itu, berkecimpung di bidang ini. Karena saya pikir, ya, ini memerlukan satu, apa namanya itu, effort, ya? Ya, effort, tenaga, di samping perkebunan ini kan jauh dari tempat kita sekarang. Okay. Nah. Jadi ini masalah kontrolnya, masalah apa namanya itu, menjaganya, terus mengurusnya. Saya pikir ini betul-betul memang satu bisnis yang memang harus direncanakan jauh sebelumnya. Nah, kita ingin tanya ke Pak Manik ini. Pak Manik, tadi menurut Pak Alvin beliau ragu karena menurut beliau ini memang kelapa sawit itu perlu apa namanya, sama seperti pertanyaan lain itu harus dilihat, harus di apa namanya turun tangan langsung menangani, ya. Sementara menurut Pak Manik tadi justru ini sebenarnya agak mudah untuk di apa namanya dikelola secara apa namanya nggak mesti harus secara profesional, nggak mesti harus ya kita turun tangan. Gimana Pak Manik, menurut Pak Manik tanggapan dari Pak Alvin tadi, apa itu betul atau sebaliknya justru tanggapan yang justru berbeda? Gimana Pak Manik? Ya, jadi memang di dalam berkebun ini, ya, kalau kita yang menangani dari awal sampai akhir, itu ya tidak akan selesai. Jadi kita harus buat manajemennya seperti manajemen perusahaan besar, seperti PT. Ya, ya, seperti PT itu, apakah ownernya ada di tempat? Gak pernah ownernya ada di situ. Semua pekerja. Jadi kita pun harus memanage bagaimana pekerja itu bisa bekerja dengan baik walaupun kita tidak hadir di tempat. Itu mungkin triknya. Baik, sebelum kita lanjutkan, pemirsa, pembahasan kita masih akan berlanjut. Tetapi jikalau pemirsa ada apa namanya pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan kepada para narasumber, praktisi maupun akademisi, boleh mengirimkan pesan lewat nomor yang tertera di layar saudara, dan nanti kami akan bahas, minta kepada para pemirsa yang akan pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, coba kita lanjutkan dulu. Tadi kita telah bicara, Pak Alvin, kita telah bicara tadi tentang pembibitan, lahan, lalu kemudian ini kan kita coba tanya dulu, ya, Pak Manik tadi katakan itu perlu waktu, nggak langsung tanam seperti 3 bulan langsung kemudian tanam. Ini coba kita tanya, ya, dalam fase supaya berapa lama supaya dia itu bisa menghasilkan itu sebenarnya, dan berapa lama kira-kira ini supaya bisa kembali modal ini, coba kita tanya dah hasilnya dulu. Pak Alvin yang tanya sebagai seorang awam lah tentang ke Pak Manik ini. Ya, Pak Manik, mungkin bisa saya ajukan pertanyaan, kira-kira berapa tahun mulai dari ditanam itu baru kira-kira kelapa sawit ini bisa menghasilkan pada tahap pertama. Karena saya tahu ada kawan-kawan juga yang bercerita kepada saya bahwa kalau apa namanya itu tanaman sawit ini minimum 4-5 tahun kita harus tunggu mulai dari penanaman baru kita bisa melihat hasilnya, itu dalam arti mulai dia bisa dinikmati panennya, itu pun masih dalam skala kecil. Nah, mungkin kira-kira Pak Manik bisa menerangkan kira-kira secara apa namanya itu pengalaman itu kira-kira bagaimana gambarannya ini, Pak Manik. Baik, terima kasih Pak Alvin. Jadi memang di dalam berkebun sawit ini, kalau kita hitung-hitung, saya pernah hitung, saya sudah berkebun sawit sejak tahun 97. Jadi sekarang sudah 22 tahun. Jadi pernah saya hitung, untuk berkebun sawit ini waktu itu masih memang 5 tahun. Tapi sekarang 4 tahun pun sudah ada yang bibit yang sudah menghasilkan. Jadi dari 4 tahun itu sudah menghasilkan, tahun kelima sudah mulai normal, itu tahun ke-11 atau 7 tahun setelah berproduksi itu sudah break even, artinya sudah kembali modal kita. Nah, selanjutnya dari tahun ke-8 ini umur usianya kalau kita rawat betul-betul itu bisa sampai 25 tahun. Itu saya katakan tadi, sawit ini agak simpel, dari tahun ke-8 sampai umur 25 tahun kita tinggal menuai untung karena sudah selesai dia punya modal. No. Begitu, Pak. Begitu, Pak, ya. Jadi artinya itu berarti ada kira-kira
berapa tahun itu? 25 di ya 20 tahun ya bisa kita nikmati dia punya apa? Dia punya hasil dan pada tahun ke-8 itu sudah di atas break even ya. Atau tahun ke-8. Menarik sih, Pak. Ya. Nah, menarik sekali saya pikir ya. Cuman saya pikir begini, mungkin kalau kita berusaha di sawit ini hanya 10 hektar, 20 hektar, saya kira capeknya aja mungkin yang banyak ya. Paling sedikit saya kira kalau memang supaya bisa kita mendapatkan untung yang lumayan itu ya 50 hektar ke atas lah. Nah, mungkin kita perlu tanya dulu Pak. Atau mungkin per hektar ya, berapa sih berapa ton dan ya hasil produksi rata-rata ya, per apa yang didapat oleh Pak Manik? Gimana Pak Manik, per ton itu kira-kira bisa dapat berapa itu Pak? Berapa per hektar bisa dapat berapa ton sebulan itu? Iya. Kalau rekomendasi dari PPKS itu produksi per tahun itu antara 28 sampai 30 ton per tahun. Artinya di atas 2,5 ton per bulan. Per hektar. Tapi karena ada mungkin kemudian ada masa-masa produksi yang istilahnya panen raya, maka di total selama 1 tahun antara 28 sampai 30 ton. Per hektar per tahun ya. Berarti per hektar. Per hektar. Jadi kalau kita hitung-hitung dalam 1 hektar 2,5 ton pun dengan harga sekarang tingkat petani itu sekitar 1.500, itu sebenarnya sudah cukup untung. Nah, saya tidak muluk-muluk karena saya petani, ya bukan petani yang modern ya, bukan petani yang konvensional. Jadi itu saya targetkan 1,5 ton per bulan aja sudah bagus. Dengan harga 1.500 berarti sudah 2.250 per bulan per hektar. Nah, inilah yang saya maksud. Kita juga mengurusnya tidak terlalu ribet. Kalau saya secara pribadi, seperti kata Pak Alvin tadi, bagaimana kita mau mengurus? Saya juga ya tidak selalu ada di kebun. Karena yang ngurus adalah orang-orang yang bekerja. Dengan kata lain, sebetulnya tidak ribet. Hanya saja kita bagaimana kita memanagenya supaya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu, Pak. Pak Manik, ini sebelum kita ke Dr. Yohana ya. Ini kan Bapak tadi kita langsung udah bicara panen ya. Ini kalau ada hama-hama yang Bapak sering hadapin nggak waktu yang penanaman artinya dalam pertanian kelapa sawit ini hama yang sering Bapak hadapin itu apanya? Mengganggu ya. Ya, itu tadi yang saya katakan. Jadi idealnya penanaman itu adalah 9 bulan sampai 12 bulan. Tetapi kalau ada hama, biasanya kalau di tempat saya itu yang banyak hama itu babi, kera, landak, tikus. Nah, itu sebabnya tadi yang saya kasih video itu adalah itu bibitnya dibalut dengan seng. Supaya ada hama tidak bisa menjangkau kepada batangnya, tetapi paling dia daunnya yang diambil. Kalau daunnya masih bisa hidup, tetapi kalau sudah pucuknya yang sudah diambil sama hama, itu tidak ada harapan hidup lagi tanamannya. Jadi memang itu hamanya yang sering terjadi waktu pembibitan. Saya mau tanya Pak, apa nggak ada hama yang lain seperti misalnya kumbang atau mungkin yang apa itu yang merusak tanaman itu sendiri, yang menjadi ancaman gitu? Ya, kalau kumbang tidak terlalu berpengaruh. Ya, ada enggak. Satu, saya nggak tahu apakah itu hama atau penyakit ya. Dia punya itu langsung lepas begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, mungkin kalau saya langsung saya potong aja, dia tumbuh lagi yang itu. Coba kita ke Dr. Yohana ya. Beliau ini adalah akademisi di bidang keahlian konservasi proteksi tanaman nih. Dr. Yohana, boleh dibantu itu Pak Manik tadi katanya ada tanaman dia itu suka ada nggak tahu di pucuknya itu ya Pak Manik ya. Ya, barangkali tanaman-tanaman hama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit dan apa aja dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi mengendalikan tadi hama-hama ini, Bu. Iya, terima kasih Pak Manik. Biasanya tanaman kelapa itu, kelapa sawit itu biasanya diserang oleh hama yang kita sebut dengan hama kumbang kelapa. Kumbang kelapa itu dia biasanya pada saat umur tanaman itu masih muda.
Ya, kalau masih ringan kita bisa ambil ulatnya untuk dimasukkan, tapi kalau sudah pada tingkat sedang kita bisa mengendalikannya dengan kuragan. Karena perkebunannya besar atau juga ada dengan pengendalian hayati kita bisa pakai jamur-jamur antagonis. Biasanya itu di perkebunan-perkebunan besar itu mereka sudah mengendalikan hama maupun penyakit itu dengan menggunakan jamur antagonis. Oh. Mungkin kalau Bapak dekat dengan perkebunan besar di Jambi bisa berkonsultasi langsung dengan mereka juga, pasti mereka bantu. Jadi yang paling berbahaya itu ada sejenis jamur yang bisa merusak perakaran dari tanaman kelapa sawit, baik pada pembibitan sampai pada di lapangan. Itu biasanya diserang oleh jamur yang kita sebut dengan Ganoderma. Nah, jamur ini dia akan merusak akar tanaman, dan kalau akar tanaman busuk, kita tidak bisa perbaiki lagi karena tidak ada unsur hara yang bisa diserap melalui akar tanaman. Karena serangannya itu biasanya dari akar tanaman. Dan itu dia untuk mengendalikannya itu kita harus menggali tanaman yang sudah rusak itu kemudian dibakar. Jangan sekali-kali kita di sekitar areal pertanaman karena itu menjadi sumber penyakit lagi, penyakit baru bagi tanaman yang sehat, yang masih sehat. Ya, kira-kira itu dulu Pak Mani. Mungkin kalau ada lagi yang belum jelas. Pak Manik, ada yang ditanyakan kepada Dokter Taribuka di sini, Dokter Yohana, tentang barangkali ada yang hama, masalah ya. Hama yang hama. Bapak hadapi, barangkali kita bisa tanyakan langsung kepada beliau ini, mumpung bersama dengan kita pada malam hari ini. Ya, memang itu kalau jamur cenderung saya pikir penyakit ya, bukan hama ya. Hmm. Tetapi itu pun tidak banyak, karena memang nggak tahu daerah, mungkin lain daerah lain kondisinya. Ya. Kalau saya temukan di daerah saya ini, ada jamur tapi tidak banyak. Hmm. Yang cenderung bahkan hanya itu, babi, landak, ya tikus. Itu yang sering hamanya yang menyerang. Hmm. Kalau seperti jamur, ada pun tapi tidak banyak. Saya pikir itu masalahnya. Pak Manik, kita tertarik juga dengan... Biasanya juga tikus, Pak. Ya. Tikus, tadi ada disebutkan tikus, landak, dan babi. Kira-kira itu gimana? Ada trik nggak, Bu? Tadi Pak Manik coba buat dengan seng di bibitnya itu supaya tikusnya nggak bisa makan gitu ya. Ada cara lain nggak? Ada petani yang lain menggunakan barangkali, ada yang menggunakan ini juga, Pak. Selain seng, kawat ya, dikawatin gitu dengan ininya. Sekeliling... Di bonggol pohonnya itu gitu ya. Nah, iya. Tapi ya dibakar juga gitu. Ya, tapi kan banyak pohon kan. Gimana itu Bu? Ya. Untuk bantu para petani ini. Kadang-kadang yang susah itu babi hutan dimakan juga itu. Dengan kera juga dicabutin gitu. Ya. Kalau tikus, babi itu atau kera itu mereka senang sekali pada tanaman-tanaman muda. Sehingga mungkin cara Pak Manik itu sudah betul memprotek atau melindungi tanaman muda itu dengan melingkarinya dengan seng ataupun menggunakan kawat. Tetapi harus diingat bahwa area pertanaman itu harus bersih. Yang sama sekali pada awal pembukaan lahan itu kita harus membersihkan sebersih-bersihnya dari semuanya, dari bekas-bekas timbunan. Mungkin ada di situ bekas lahan pertanian yang kita buka ataupun bekas kelapa sawit yang sudah mati itu harus dibersihkan sebersih-bersihnya sehingga tidak menyebabkan sumber hama maupun sumber penyakit bagi tanaman baru.
Kira-kira begitu Pak Manik. Ini ada ya. Komentar dari Bapak Dan Saputra. Bagaimana menghadapi hama tikus? Apakah bisa dengan memelihara burung hantu atau elang? Ini ada praktek yang bisa dibuat nggak, Ibu? Ya, tapi mungkin ya tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya sedikit ya. Tapi apakah ada teknik menggunakan jenis predator kepada tikus ini? Gimana itu, Bu? Lain cara pengendaliannya Pak, kita sesuaikan dengan masing-masing daerah. Oke. Okay. Kalau burung hantu itu biasanya hidup mungkin di Sumatera ada, tapi kalau di daerah saya burung hantu itu sedikit sekali. Jadi kita pengendaliannya bisa saja pakai burung hantu, tapi harus memperhatikan juga waktu-waktu untuk dia mengendalikan atau memakan dari tikus-tikus itu, gitu. Saya sarankan harus memperhatikan kebersihan lahan. Kalau lahannya kotor akan menjadi sumber bagi sarang tikus. Hmm. Apalagi dahan-dahan yang dipangkas untuk pembersihan kebun baru itu biasanya pada tanaman-tanaman baru, tanaman-tanaman bunda kan kita membersihkan lahan, pelepah-pelepah yang sudah kuning itu kita kan potong. Nah itu jangan timbun di area. Kalau kita di area itu menjadi sumber bagi tempat tikus bersarang. Baik. Terima kasih Pak. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Yuliana Siahaan di YouTube nih. Barangkali kita tanyakan ini kepada dokter hukum ya. Cara mupuk yang benar itu bagaimana sih Pak? Apakah lebih bagus dicampur sekaligus ya, atau dipisah misalkan urea, KCL, dan TSP dari Bapak RS Pardosi? Gimana ini Pak Hukum? Ya, terima kasih Pak. Tadi menyangkut dengan pemupukan. Ya, silakan Pak Hukum. Jadi menyangkut dengan pemupukan itu kita tahu bahwa pemupukan itu ada yang padat, ada yang cair. Tetapi yang banyak diterapkan di perkebunan kelapa sawit ini adalah perkebunan adalah penggunaan pupuk-pupuk yang dalam bentuk padat. Nah, kalau seandainya untuk perkebunan dengan skala kecil atau perkebunan yang konvensional, yang cuma skala kecil, itu tidak bermasalah pemberian dengan cara tabur, pemberian dengan pupuk padat cara tabur itu tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk skala yang luas, nah ini jadi masalah yang serius sekali karena akan menurun pada umur tanaman di atas 15 tahun, lalu produksi mulai turun. Nah, produksi turun dan sampai pada umur 25 tahun, nah terpaksa harus dibongkar, replanting lagi. Nah, padahal potensi tanaman untuk hidup itu bisa lebih dari 30 tahun dan dia bisa berproduksi maksimal juga. Nah, cuma tentunya hal ini belum ada terobosan penelitian-penelitian tentang itu dengan menggunakan pupuk yang efisien, efektif, dan berkelanjutan ini. Nah, jadi saya anjurkan bagi untuk perkebunan konvensional skala kecil, ya itu bisa saja dengan cara membenam, karena sifat pupuk itu kan kalau cuma ditaburkan saja berbeda dengan dibenam, itu sifatnya ada dia akan menguap. Dia menguap atau dia keluar dari area perakaran dan tidak semua nutrisi atau pupuk yang kita kasih ke tanaman itu lalu diserap untuk mendukung pertumbuhan dan akhirnya nanti mendapatkan produksi yang maksimal. Nah, jadi paling baiknya saya anjurkan kalau itu bisa menggunakan teknologi baru dalam hal apa kita menerapkan manajemen hara yang terpadu, nah itu mungkin lebih baik. Jadi pupuk yang diberikan semua diambil oleh tanaman, tidak ada yang terbuang baik lewat leaching atau pencucian atau yang menguap atau yang
hilang, tidak tersedia bagi ya, tanaman. Jadi bisa diserap semua lah. Pak, itu yang paling baku. Lalu untuk yang berikut, untuk perkebunan yang besar, mungkin pakai teknik supaya efisien efektif, itu pakai teknik apa, pemupukan cara penyiraman dengan sprinkle. Jadi ada salah satu sentra untuk dibuat pupuk, baru dialirkan lewat pipa-pipa masuk kepada blok-blok itu, dan setiap itu dibuat dengan kran atau sprinkle, dan itu paling efektif. Jadi setiap tanaman bisa mendapatkan porsi yang paling tepat, dan ini bisa berkelanjutan. Karena apa? Karena ketika kita memberikan apa, pupuk dalam bentuk cair, dikasih terus diserap oleh tanaman, tidak ada yang terbuang. Nah, ini cuma mekanisme teknisnya yang perlu banyak pembelajaran untuk mengerti teknik praktis di lapangannya itu. Oke. Okay. Ya mungkin itu yang saya bisa. Pak Kunu, mungkin boleh kita melanjutkan pertanyaannya. Itu kan pada dasarnya petani mengenal dua jenis pupuk dalam pertanian kelapa sawit ini ya. Ada yang langsung menggunakan, ada yang menggunakan pupuk-pupuk tunggal ya. Tadi KCL, urea, kemudian dikasih jarak dan lain-lainnya. Ada yang juga menggunakan langsung pupuk majemuk ya. Kira-kira plus minusnya ini gimana Pak? Menggunakan pupuk majemuk sekaligus NPK misalkan ya, dengan berbagai jenisnya itu, dengan mana lebih baik? Menggunakan pupuk majemuk kah atau menggunakan pupuk tunggal Pak? Iya, jadi pada prinsipnya kan pupuk majemuk itu kan sudah merupakan gabungan atau kolaborasi dari pupuk-pupuk tunggal yang ada. Kalau penggunaan pupuk majemuk itu kan cuma hanya efisien waktu, supaya efisien biaya, efisien tenaga. Tetapi kalau memberi dalam bentuk pupuk tunggal, itu berarti kita harus memberikannya N-nya sendiri, P-nya sendiri, K-nya sendiri. Nah itu nanti tidak efisien. Karena saja ini kalau petani di lapangan, kalau kita sendiri yang kerja cuma beberapa tanaman, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah banyak tanaman, itu lalu nanti mungkin tidak efektif, karena nanti dari segi tenaga kerjanya, mungkin karena capek, dia lupa memberi dan macam-macam. Sehingga tanaman itu tidak terpupuk. Nah, itu yang dari segi pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Majemuk dalam bentuk granula. Tapi kalau kita bikin majemuk dalam bentuk cair, nah ini berbeda lagi. Semua sudah lengkap, baik hara makro, mikro sudah lengkap, cuma kita taruh di satu tempat pencampurannya, yaitu dalam bentuk apa, tangki, dengan kapasitas tertentu untuk melayani berapa luas hektar, lalu dialirkan lewat perpipaan, dan itu masuk pada setiap unit pertanaman, dan kalau itu diterapkan secara sprinkle, itu bisa diterima porsi pemupukan makanan itu oleh tiap-tiap tanaman secara baik. Tetapi kalau dengan sprinkle juga kemungkinan ada, kalau semburan atas, nah itu biasanya ada terjadi penguapan. Nah, tetapi kalau sprinkle di bawah, nah di bawah itu yang lebih efektif. Jadi apa, akar tanaman bisa menyerap, dan juga kalau dia penguapan bisa diserap oleh tajuk tanaman. Dan ini memang sangat sangat efektif menurut pemikiran saya. Tetapi saya belum berpengalaman untuk kelapa sawit. Tetapi untuk beberapa jenis tanaman perkebunan, itu memang efektif sekali yang saya sudah lakukan. Dan hasilnya memang baik dari segi produktivitas maupun dari segi kualitas. Apalagi untuk segi kualitas ini, lalu kita mulai melihat kira-kira komposisi pupuk yang macam apa yang paling ideal untuk menunjang produksi kualitas hasil daripada biji sawit segar. Karena inti akhirnya kita akan dapat berat per tandan, dan kita akan dapat berapakah minyak sawit yang diperoleh per satuan luas. Nah itu berarti bahwa konsumsi hara atau nutrisi itu yang sangat penting. Menurut saya, pemupukan-pemupukan di lahan sawit yang sementara ini lakukan, dan dampaknya untuk penurunan produksi itu sangat anjlok sekali. Pada cuma sampai pada umur 25 tahun sudah turun jauh sekali. Tapi kalau itu diperhatikan teknik pemeliharaan khususnya
pemberian nutrisi dengan kandungan hara makro mikro yang lengkap, justru malah lebih meningkatkan pendapatan petani dan pengusaha. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, mungkin itu Pak yang saya Hukum bisa sampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang coba kita akan jawab ya di sini. Pak, mungkin kita tujukan ke Pak Manik ini. Ada pertanyaan yang mirip dari Pak Gardner Abineno. Berapa modal yang dibutuhkan untuk menanam penanaman kelapa sawit per hektarnya? Kemudian ada juga pertanyaan yang sama dari Bapak Joseph Simbolon, berapa cadangan modal per hektar untuk penanaman kelapa sawit? Nih, kita coba tanya dulu ini, walaupun mungkin berbeda ya per masing-masing daerah, Pak. Kira-kira untuk modal dasar pengembangan lahan kelapa sawit ini per hektar butuh dana sekitar berapa itu, Pak? Pak Manik. Secara general lah. Secara umum lah. Umum. Ya, maksudnya upah tanamnya atau bagaimana? Sampai dia kemudian TM lah, dari tanam, dari beli lahannya sampai kemudian dia, ya tadi Pak bilang sekitar 4 tahun dia akan bisa menghasilkan itu, kira-kira berapa itu? Berapa biaya modal yang diperlukan? Ya, memang kalau untuk per hektar. Ya. Ya, artinya begini, itu lain-lain daerah itu akan lain biayanya berbeda. Iya. Kenapa? Karena yang pertama faktornya adalah lahan, ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja. Kemudian lahannya. Iya. Lahan ini semakin dekat ke kota itu akan semakin mahal. Semakin jauh dari kota itu mungkin lebih murah harganya. Kita, jadi kita tanya di Jambi kita, aja yang Bapak beli kira-kira berapa itu per hektar? Ya, di usia 4 tahun kira-kira berapa itu? Seandainya nggak usah tanam lah, kita beli yang udah jadi sekitar di umur 4 tahun, 5 tahun. Kira-kira berapa per hektarnya itu, Pak, harganya, lahannya? Misalkan Pak Alvin ini kan masa tua ini, ya mungkin investasi mau beli kelapa sawit yang sudah jadi lah di umur 5 tahun gitu. Nggak usah tanam ya. Nggak usah tanam lah. Dari awal. Kira-kira berapa itu per hektar rata-rata, Pak, di daerah Bapak lah dulu di daerah Jambi? Ya itu tadi, tergantung di mana lokasinya. Jadi kalau di Provinsi Jambi ini kan ini ada yang jarak 1 jam dari kota, ada yang sampai 3 jam dari kota. Nah, tapi biayanya itu antara sekitar 40 sampai 60 juta per hektar. Per hektar ya, 40 sampai 60 juta, 60 juta per hektar. Umur 4 tahun sampai 5 tahun. Iya, artinya mulai buah pasir ya, produksi ya. Mulai produksi ya. Oke, okay. Itu kemudian ada pertanyaan nih juga Pak Manik. Enggak tahu apa Pak Manik pernah bagaimana mengatasi ujung pelepah daun kering? Dari kecil sampai besar tidak baik, apakah lebih baik diganti atau ada pupuk atau racun khusus? Ini dari Pak Nainggolan. Juga ada pertanyaan yang memperbaiki buah cengkeh atau buah landak. Kira-kira bagaimana? Apakah ini bisa diatasi ini? Iya. Dari Pak Manik dulu nanti, barangkali para narasumber akademisi kita boleh menambahkan nanti. Jadi ada dua ini, buah cengkeh dengan serangan tadi apa namanya daun pelepah yang kering. Iya. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, memang di dalam berkebun sawit ini ada dua faktor yang paling minimum harus kita kuasai, selesaikan. Artinya pertama tadi faktor bibit. Kalau faktor bibitnya itu unggul, maka yang namanya buah landak, buah cengkeh, kalaupun ada itu tidak beberapa batang dalam satu hektar. Tetapi kalau itu bibitnya tidak unggul, maka yang sering terjadi adalah buah landak dan buah cengkeh bahkan tidak berbuah. Mm-hmm. Saya ada alami sendiri yang seperti ini. Karena memang bibitnya itu diklaim unggul, tapi setelah saya tanam 8 tahun, justru hasilnya tidak memuaskan. Oleh karena tidak unggul. Karena itulah tadi, penting sekali. Karena dulu waktu saya beli itu, balai benih itu tidak banyak, tahun 2008. Kalau sekarang sudah ada 19 balai benih. Jadi kalau saya sarankan, beli bibit langsung ke balai benih, jangan melalui perantara. Jadi kalau buah cengkeh, nah, kalau bongkar, sudah bibit, ya? Kalau buahnya buah cengkeh itu bongkar atau biarkan itu? Ya, itu sama, buah landak, buah cengkeh artinya tidak layak dibanting. Bapak buang ini atau bagaimana? Dimatikan gitu atau memang ada gunanya juga itu? Ada yang bilang itu jadi semacam apa namanya penyerbukan, ada gunanya untuk penyerbukan, betul nggak itu, Pak? Ya, itu tidak membantu banyak. Tapi memang serba salah. Kalau
pohonnya kita matikan sementara sudah umurnya di atas 8 tahun, nanti penggantinya ini tidak terbanding dengan pohon lainnya ya. Bertumbuh cerah. Ya. Kalau pelepah daun kering, semua. Pelepahannya itu kering, lama udah diapa-apain juga itu, pernah alamin nggak atau harus tetap matikan juga? Atau bisa ada pupuk atau racun khusus untuk ini secara praktik? Ya, kalau pelepah itu umumnya kekurangan pupuk. Fitur B biasanya ya, karena itu membantu pertumbuhan pelepah. Jadi kalau kekurangan pupuk itu ya pengaruhnya ke pelepah. Iya, Ibu Yohana, barangkali ada yang ingin ditambahkan, Ibu Yohana. Ya, saya kenalan dengan ini keluar sedikit dari kelapa sawit. Saya punya pengalaman dengan kelapa dalam itu, kalau buahnya mulai gugur itu kita itu kekurangan fosfor. Jadi harusnya itu pemupukannya diberikan fosfor lebih banyak sehingga buah bisa bertahan, kemudian dahan-dahannya itu tidak menguning. Fosfor ya Bu, fosfor itu jenis mungkin saya tidak mau nyebut brand di sini ya. Tapi itu misalkan apa itu Bu yang mengandung fosfor banyak pupuknya? P36. Mungkin Pak Kuno lebih ya. Pak. Ya Pak Kuno, barangkali bisa bantu ini Bu. Pak, ada pertanyaan Pak Kuno ini tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi ini Pak? Pupuk yang mengandung fosfor yang tinggi gitu Pak. Untuk mengatasi ya, saya kira seperti tadi, yang bilang fosfor atau P itu yang Pak Manik sebut tadi. Jadi, penjelasan banyak tadi oleh Pak Dr. Hukum tadi itu sudah menggambarkan ya, jadi memang kalau dulu ada TSP, ada SP36, itu jenis-jenis pupuk yang dalam survei ya, P yang banyak, itu memang terkait dengan ketahanan buah dan sebagainya. Tapi saya pikir tadi masalah tadi terkait dengan tunas ya, atau apa tadi ya, pelepah yang mengering, saya kira kalau itu terkait dengan, biasanya kami, paling tepat itu jika melakukan langsung pengamatan di lapangan. Karena masalah itu bisa penyebabnya banyak. Apakah itu penyakit, apakah itu nutrisi, apakah itu justru masalah tanah. Kalau saya lebih banyak memandangnya dari sisi kondisi media tanah. Media tanahnya, sehingga kita bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya. Ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa bincangkan tentang lahan sawit terkait dengan kondisi nutrisi yang dibutuhkan selain pupuk. Karena di sana ada juga upaya konservasi melalui misalnya legum penutup tanah. Itu selain dia melindungi tanah, dia juga memberikan kontribusi terhadap ketersediaan N. Tapi untuk ketersediaan P atau fosfor tadi, itu memang lebih banyak harus dikontribusikan melalui pemberian nutrisi tanaman. Yang saya kira Pak Dr. Hukum tadi sebut-sebut ya. Oke. Baiklah. Saya kira itu. Pak Luman Raja ini Pak Alvin, ini kita nggak terasa sudah satu jam ya bicara tentang pertanian menarik ya. Yang mudah-mudahan ini ada gunanya buat petani-petani kita yang memang Indonesia terkenal sebagai pertanian kelapa sawitnya, dan banyak hal yang mungkin sedang ditanyakan di sini tapi berhubung dengan waktu kita terbatas. Baiklah Pak Alvin, barangkali boleh menyapa para narasumber kita karena kita harus berpisah oleh karena waktu ini Pak. Baiklah, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kami, Bapak Dr. Insinyur Zakarias Hukum, MP, Dr. Insinyur Johana Taribuka, MP, dan Dr. Insinyur Peter Kunu, Master of Agriculture. Agribusiness. Yeah. Dan juga dari praktisi, Bapak Perulian Manik. Saya tahu beliau ini sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang pertanian sawit, bahkan sudah menjadi beberapa kali pembicara ya di dalam event-event di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk di Malaysia pada saat itu. Jadi kami
sangat bersyukur memiliki para narasumber praktisi dan juga akademisi yang pada malam hari ini mungkin bisa dinikmati oleh para pemirsa yang memang mereka telah berkecimpung di lahan pertanian di bidang sawit, termasuk saya tahu Bapak Rekson Nenggolan ini juga memiliki lahan sawit, saya kira ratusan ribuan hektar. Pemirsa, demikian perbincangan kita malam hari ini tentang berkebun kelapa sawit. Kami senang bersama dengan pemirsa malam hari ini dalam acara Kamu Bisa. Sampai bertemu dalam episode yang berikut pada jam dan waktu yang sama Selasa minggu depan. Selamat malam.